Liverpool menghajar Manchester United dengan skor telak 4-0 dalam duel pekan ke-30 Premier League 2021-2022 pada Rabu 20 April 2022. Bermain di Anfield, The Reds menggempur Setan Merah sejak menit awal. MU tampak kelimpungan menghadapi serangan-serangan tersebut. Pertandingan ini terlalu mudah bagi Liverpool. Pesta 4 gol Liverpool kali ini dimulai oleh Luis Diaz, lalu diteruskan oleh Mohamed Salah 2 gol dan ditutup oleh Sadio Mane. MU tidak bisa mencetak gol balasan hingga pertandingan benar-benar berakhir. Hasil ini mengantar Liverpool naik ke puncak klasemen sementara, sedangkan MU harus tertahan di peringkat ke-6. Liverpool langsung tancap gas begitu pertandingan dimulai. Manchester United dipaksa bertahan dan mengejar bola, tempo pertandingan tinggi. Gol cepat Liverpool membuat MU semakin tertekan. Setan Merah sulit mengembangkan permainan. Hingga menit ke-20, setiap kali Liverpool menyerang tampak membuat pertahanan MU dalam bahaya, MU dibuatnya kocar-kacir. Manchester United menelan double kekalahan melawan Liverpool di musim Liga Premier Inggris 2021-2022. Adapun, di pertemuan pertama Liga yang berlangsung di Old Trafford pada Oktober tahun lalu, United dipaksa mengakui keunggulan rivalnya itu dengan skor telak 5-0. Klopp pun ikut memberikan komentar terkait penampilan para pemain Manchester United di pertandingan ini. Mereka bermain tanpa pemimpin. Manchester United tampak seperti tim lemah, bukan tim dengan tradisi juara, ucap Klopp. Nah, bagaimana menurut kalian tentang penampilan dari Manchester United kontra Liverpool? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Thank you.